Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau kirim lagi ini paketan Sultan. Paketan karaoke Sultan, harganya lumayan. Ini satu paket sekitar 15 jutaan teman-teman habisnya. Pesanan dari Bapak atau Ibu Devi Toyibah yang ada di Geneng Indah Brondong Lamongan. Ini mungkin kecamatan ya, Brondong, Kabupaten Lamongan, Brondong. Mungkin Brondong ini kecamatan ya, kurang tahu saya. Geneng Indah Brondong Lamongan, Gang 5 ke selatan sekitar 500 M ada tanjakan naik sedikit, Kabupaten Lamongan, Brondong, Jawa Timur. Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nah, seperti itu. Oke ya. Ini nanti pembeliannya satu paket, itu ada mixer Soundbass Top 800. Ini mixernya 8 channel dari Soundbass, efeknya yang mantap. Terus amplifiernya Passland PLA1504. Ini amplinya. Ini produknya Passland. Kardusnya mana? Ampli. Kardusnya ampli di mana? Yang bawah itu ya. Kardusnya bawa ke sini semua. Kardusnya bawa ke sini semua. Kardusnya bawa ke sini semua. Terus ini sebagai kalem produknya ATV. Nah, kardusnya biar kelihatan. Ini ya, kardusnya ini produk dari ATV kalem. Yang ini ada speakernya 1 2 3 4 5 6. Ada 6 speaker ya. Ini speakernya 4 in. Terus ini speaker, ini amplifier, ini amplifier. Kardusnya amplifier ini. Terus ini kardus dari mikrofon. Ini mikrofon bagus banget. Kalau ini kardus daripada nanti ini speaker volume-nya. Terus subwoofer-nya. Nah, ini kardus subwoofer-nya. Ini kardus subwoofer bawahnya. Jadi ya, nanti ini ada itemnya 1 2 3 4 5. Nanti 5 kardus teman-teman ya. Jadi buat pembeli nanti ada 5 kardus, 1 2 3 4 5 kardus. Itu. Terus nanti untuk kabel-kabel nanti kita letakkan di dalam kardus subwoofer, kardus speaker, kardus ampli ya. Nanti untuk kabel-kabelnya kita bagi di situ. Terus subwoofernya Bowel ini 12 in, ini subwoofer aktif dari Bowel. Mikrofonnya BM989 MK99 ini. Ini produknya dari Bismarck, keren banget ini mikrofonnya. Serius, mantap mikrofonnya. Oke ya, sekarang kita instalasi dulu teman-teman ya. Ini mau cek sound, pokoknya kita instalasi dulu sebagus mungkin, penataannya sebagus mungkin, terus nanti segera kita kirimkan ke Lamongan. Oke, ayo sekarang dipasang dulu. Ini mic awas jatuh di drone. Nah, ayo dipasang dulu kabel speakernya. Nah, kabel speakernya ini ya, kita standar semua instalasinya. Ini produk kita ya, ini salah satu speak on nanti. Nah, ini salah satu speak on yang nanti untuk menghubungkan amplifier ke speaker dari produknya ATV teman-teman. Pokoknya kalau paketan yang spesial profesional seperti ini yang kita gunakan, kabelnya pun semuanya harus standar instalasi sound system. Jadi memang semuanya menggunakan kabel-kabel audio itu ya teman-teman ya. Instalasinya ini channelnya yang kita gunakan ini di channel A dan channel B ya, yang kita gunakan channel A dan channel B, channel 1 dan channel 2. Ini nanti yang saya pakai di channel 1 dan 2 karena ini ada 4 channel, nanti yang saya gunakan 1 dan 2 teman-teman lihat instalasinya. Nah itu, jadi nanti buat pembeli pemasangannya gampang ya, cukup yang merah sama hitam dipasang, cukup yang merah sama hitam dipasang. Instalasinya jadi cukup sangat mudah. Yang paling hasilnya top, Marco top. Oke ya, buat teman-teman juga yang mau order paket profesional seperti ini, silahkan nanti bisa custom ya. Ini bapaknya custom, milih sendiri mas. Speakernya aku minta yang ini, amplinya minta yang ini, subwoofernya minta yang ini, terus mixernya minta yang ini, micnya minta yang ini. Ini totalnya sekitar 15 jutaan. Ini bener-bener paket Sultan untuk karaoke di rumah aja ya teman-teman. Pakai mixer 8 channel, speaker kolomnya 2, amplifiernya 1, subwoofer 12 inci 1. Buat pembeli nanti tambah lagi subwoofernya biar tambah horor. Nah itu, oke ya, cepet, ayo. Nah ini sudah terpasang teman-teman ya, sudah terhubung, amplinya sudah dipasang, kabel power. Oke sekarang ini teman-teman ya, saya menggunakan kabel Canon-nya juga standar semuanya, kabel Canon untuk kanan menghubungkan dari mixer. Ini dari mixer nanti masuk sini ya buat pembeli. Terus yang ini nanti masuk ke channel A. Yuk dipasang yuk channel A yuk. Ini channel A teman-teman. Lihat di belakang sana. Ya, ini agak buru-buru karena durasinya nanti pasti lama. Ini yang channel R, LR, jadi main LR. Yang ini saya hubungkan ke channel B. Nah, channel B. Jadi buat pembeli nanti ini tadi sudah jelas yang ini. Nah, ini yang L saya hubungkan ke channel 1, yang ini ke channel 2. Jadi ini sudah main LR. Jadi stereo jadinya. Jadi kenapa kalau kita kok mengutamakan untuk speaker vokalnya ya? Karena apa? Itu yang membuat suaranya enak dan enggak, itu nanti tergantung speaker vokal 2 ini.
Kalau speaker vokal duanya nanti enak, suaranya mantap, otomatis nanti subwoofernya juga mantap. Itu teman-teman kuncinya. Oke, yang sekarang kabel power silakan dipasang dulu. Saya mau ngetes ini untuk kualitas speaker vokal dulu. Ayo, dipasang dulu yuk. Kalau untuk speaker untuk subwoofernya nanti dulu. Kita ngetes dulu untuk speaker vokalnya dulu. Subwoofernya belum kita pasang. Oke ya. Terus nanti kita menggunakan kabel input HP seperti ini. Power sudah dinyalakan? Oke, ya, power sudah dinyalakan. Jangan dinyalakan dulu, biar aja, biar nyala aja. Jangan diputar-putar. Nah. Oke ya, teman-teman ya. Kita ngetes dulu speaker 2, speaker 2. Nanti mau tak coba instrumen kendang ya. Speaker 2 mau tak coba instrumen kendang. Ini sudah nyala. Sekarang saya akan coba dulu speaker 2, speaker vokalnya apakah benar-benar mantap untuk hasilnya. Teman-teman pasti sudah tahu, sering nonton video kita. Pokoknya buat teman-teman yang sudah nonton video kita, speaker dari punya ATV yang kita hubungkan ke pasan PLA1504 suaranya mantep banget. Apalagi buat vokal, suaranya itu benar-benar clarity, enak didengar di telinga, tidak sakit itu teman-teman. Oke, sekarang saya coba kalau suara kendang ya, saya pengen instrumen kendang aja, saya cobakan di speaker produknya ATV speaker kolom. Oke ya, sekarang kita tes. Ini mixer saya buka, ini LR saya buka. Oke ya, sekarang saya akan buka di powernya, power amplifiernya saya buka. Oke, power amplifiernya saya buka. Ini channel A, ini channel 1, ini channel 2. Oke, belum ada bunyi nampaknya, itu musiknya memang belum jalan. Ini yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri, channel 2. Oke, sekarang saya buka semuanya. Ini buat pembeli, nanti pastikan ini pol saja mentok. Ini dibuat mentok seperti ini aja nanti. Nah, volume maksimal. Oke ya, sekarang dengarkan dari jauh. Itu hasilnya. Bagus banget, karena apa, memang speaker yang ini clarity-nya tuh lebih dapat, terutama nek tinggal akustikan. Poh, enak pol. Kendangnya suara ini, soal ini teman-teman ya, dengarkan ya. Kendang ya, ini suara kendang ya, coba ya. Ini. Cetel banget. Poh, lebih murni untuk hasilnya speaker dari produknya yang ATV yang ini, karena dia menggunakan box kayu yang isinya dua aja, yang MC4006 itu hasilnya jernih banget, apalagi yang ini isinya 6 speaker. Wah, mantap. Oke, sekarang ayo subwoofer dinyalakan. Ayo, ini kabel powernya dipasang dulu. Ini Van, pasang satu dulu Van. Nah, satu dulu, satu kabel dulu ya. Kalau untuk subwoofer, nanti buat pembeli, kita menggunakan kabel RCA atau RCA. Karena apa? Kalau subwoofer, teman-teman pasti sudah tahu. Karena dia musik
hanya ibaratnya kalau subwoofer itu cuma satu suara ya, cuma degler-degler lah. Itu ada suara bass, bass gitar, ada suara bass kendang, itu yang masuk ke subwoofer. Nah, kalau seperti itu, otomatis yang paling penting kita bisa menghubungkan antara suara master out dari mixer ke subwoofer. Jadi ini saya menggunakan ini ya, ini juga master, ini master out yang menggunakan kabel RCA. Jadi biar hasilnya benar-benar murni, saya ambilkan dari direct out sini. Saya tidak paralel dari amplifier, tapi saya ngambil sendiri dari mixer. Jadi ini murni kita ambilkan dari mixer, master out daripada produk Soundbase Top 800. Jadi nanti output subwoofer itu nanti 2 LR daripada master out Top 800 nanti masuk ke subwoofer. Jadi hasilnya benar-benar bagus. Oke ya. Jadi ini sama. Ini bedanya kalau yang ini menggunakan jack cannon yang buat vokal biar hasilnya lebih bagus, lebih clarity. Kalau yang ini kita gunakan untuk subwoofer. Oke, sekarang kita akan coba. Ini saya matikan dulu ya. Ini saya matikan dulu. Terus ini volumenya nanti buat pembeli, ini dinyalakan. Terus volumenya nanti buat pembeli, ini dibuat maksimal aja. Terus ini untuk crossovernya nanti dibuat sekitar jam 1. Oke. Nanti maksimal ini sekitar jam 1. Soalnya apa? Biar antara bass subwoofer dengan bass dengan suara vokal nanti imbang. Kalau nggak dibuat mentok seperti ini nanti nggak imbang, karena dia menggunakan speaker volumenya 2. Seharusnya speaker volume 2 itu imbangnya subwoofer HF audio yang 18 inci 1. Itu baru imbang. Apalagi kalau pakai HF audio 2 box speaker, terus nanti 2 speaker volume ini imbang, itu baru bagus. Tapi ini nggak apa-apa ya, ini buat ngetes. Jadi sebenarnya kalau masalah imbang dan enggak itu tergantung kita ngoperatori. Ibaratnya naik ke banteran yang atas, berarti yang atas dikecilin. Kalau ke banteran subwoofer, yang subwoofer dikecilin. Ya memang ya enaknya semuanya subwoofernya ini 2, speaker atasnya 2, itu mesti imbang, mesti enak. Seperti ini pun sudah enak, cuman itu tadi. Nanti kalau kekencengan yang atas otomatis yang bawah nanti dikecilkan. Tinggal seperti itu aja. Sebenarnya instalasinya sangat mudah, teman-teman. Oke ya, sekarang saya akan coba untuk ini bass gitar ya, gue jajal bass gitar. Oke ya, ini saya menggunakan bass gitar. Saya nyoba pakai bass gitar ya. Ini subwoofer aja, ya. Nah, ini subwoofer aja. Mbak Feby ada di dalam ya? Oke, bass gitar aja yang saya coba. Ini, oh mantap subwoofernya. Oh mantap. Ini ya, lagi tak dorong sama ini. Lagi tak dorong sama ini. Oh bass gitarnya mantap. Oh subwoofernya mantap. Van, tolong dibuka Van. Gen kita Van, subwoofer Van. Oke teman-teman ya, ini kita buka sama Mas Irfan subwoofernya biar kelihatan pelan-pelan Van. Nah, wah mantap, ini subwoofernya 12 inci dari bawah. Ini apa guys? Yang tadi tuh? Yang tadi? Yang tadi bu, yang ke sini tadi? Ya, hasilnya benar-benar bisa murni gitar bassnya, pokoknya lagi 100% murni dari bowl. Karena apa? Memang bowl itu kategorinya mirip sama HF ya, dia lebih tebel, clearnya tebel, bassnya untuk low itu tebel. Itu saya sukanya di bowl. Seperti HF itu hampir 11-12 lah perbedaannya. Ada yang bilang enak bowl, ada yang bilang enak HF. Cuman memang kalau karakternya itu hampir sama persis ya. Kalau bowl menurut saya sih lebih tebel clearnya, sub low nya jadi subwoofernya memang lebih clear. Tapi kalau untuk yang HF itu lebih tebelan low nya jut-jutnya lebih tebel. Kalau clear nggak terlalu, kalau ini clear itu panjang banget. Oke, sekarang untuk instrumen dangdut. Nah, sekarang saya akan bunyikan secara bersamaan untuk instrumen dangdut. Nah, ini untuk instrumen dangdut teman-teman ya, nanti tak bunyikan secara bersamaan instrumen dulu ya, nanti tak putarkan lagu yang full juga. Sekarang saya putarkan dulu instrumen buat teman-teman semuanya. Oke ya, sekarang saya cek sound dulu untuk instrumen ya. Ini nggak ada vokalnya, nanti yang ada vokalis setelah ini teman-teman. Oke ya, sekarang saya
bunyikan dulu. Oke, sekarang saya barengkan yang power amplifier yang menghubungkan ke speaker ATV kolomnya. Saya buka ini masternya, saya buka power amplifier master 1 dan master 2 volume. Oke, sekarang saya nyalakan dari mixer saya. Ini sudah bunyi ya, subwoofer sama atas bareng. Oke, teman-teman dengarkan dari jauh. Mantap, keren. Hasilnya keren. Thank you.
mantap, hasilnya Clarity Nejo, mantap. Keren, Pol. Oke, ini pesanan dari Lamongan ini tadi, Bu. Keren, hasilnya mantap. Oke ya, sekarang mikrofonnya kita coba dulu, teman-teman. Oke ya, Mas Irfan tolong dibuka dulu. Ini mikrofonnya ya. Ini dari produknya Bismarck BM989MK999. Oke. Sekarang kita unboxing dulu, teman-teman. Oke, Evan ya, diambilkan satu-satu, Van. Untuk mikrofon itu nanti ada dua buah mikrofon. Jadi nanti itu nanti sudah termasuk dua buah mikrofon ya. Ini nanti pembelian satu paket ini senilai 15 jutaan, teman-teman. Pesanan dari Bapak atau Ibu Devi Toyiba yang ada di Genang Indah, Brondong, Lamongan, Gang 5, Kabupaten Lamongan, Brondong, Jawa Timur. Oke, sekarang kita cek sound dulu untuk mikrofonnya, teman-teman ya. Kita matikan dulu untuk musiknya. Oke, Mas Irfan, mana? Oke, ini receivernya nanti buat pembeli. Receivernya dari MK999 dari produknya Bismarck. Poh, keren ya. Ini mikrofonnya kelasnya itu hajatan nih. Tinggu karaokean di rumah. Wah, mantap. Oke ya. Kita pasang dulu untuk antenanya. Ini antenanya ada dua buah antena. Oke, kita pasang dulu ya untuk mikrofonnya. Oke, sekarang kita pasang seperti ini. Instalasi mikrofon sudah hampir selesai. Terus nanti untuk kabelnya kita menggunakan jack Akai seperti ini. Nanti buat pembeli jack Akai kita masukkan ke sini. Nah, jack mono. Oke, terus ini untuk adaptornya ada colokannya, Van ya. Oke, kita hubungkan dulu ya. Untuk colokan mikrofon kita hubungkan ke sini. Nah, oke. Mas Irfan tolong dipasang ini. Ini receivernya kita kasih sini, teman-teman. Kita pasangkan ini, Van ya. Terus ini untuk jack AK-nya saya coba dulu di channel nomor 3. Oke, saya coba dulu di channel nomor 3. Terus sekarang ini sudah nyala. Terus nanti volumenya saya majukan dulu mixer-nya. Volumenya ini kita buka separuh seperti ini, di tengah, ini juga separuh. Karena apa? Kalau nanti terlalu over nanti akan mudah feedback. Karena ini mengingat ini adalah mixer. Ini adalah receiver ya, model digital seperti ini, jadi dibuat separuh aja seperti ini. Terus mikrofonnya nanti ada dua. Ini mikrofonnya kita nyalakan. Nah, ini frekuensi 649,500 itu sudah nyala. Yang mana ini? Yang channel apa? Yang channel A ya. Nih, channel A sudah terhubung. Sekarang yang channel B kita nyalakan. Nah, ini. Yang channel B 668,500. Cek. Saya coba dulu cek. Oh, ini channel B. Ini channel B, jack A T12, jack A. Ini channel A, jack T12 itu ya. Ada indikatornya, jack A T12. Oke, saya nyalakan dulu yang channel A, saya matikan. Yang channel A saya letakkan sini dulu. Sekarang yang channel B, ini yang mau saya tes. Nah, ini channel B. Terus nanti dinyalakan di channel nomor 3. Nah, nanti tak coba dulu semua ya. Di mixerin nanti tak coba semua. Di flat aja dulu seperti ini. Gain dibuat seperti ini, efek belum dinyalakan. Oke, channel 3. Jack A12. Ini channel nomor 3 kita coba. Jack A12. Oke ya, Jack A12. Oke, ini flatnya. Hasil flatnya dari mikrofon Bismarck BM989 MK999. Memang kalau dari mikrofonnya ini memang kelas profesional. Kemarin saya coba saja buat Hadir One, kayak saya pernah nyoba juga buat akustikan. Rekomend banget ini untuk mikrofonnya. Mikrofonnya benar-benar peka. Yang kedua, dia responsif, yo, bagus banget. Terus hasilnya, clarity-nya teman-teman dengarkan ke speaker ya. Jack AT12 ini tanpa efek, hasilnya seperti ini. Ini flat ya. Bass di tengah, middle di tengah, treble di tengah. Hasilnya seperti ini. Benar-benar flat hasilnya, dan low-nya itu ada, tebel lumayan. Mid-nya jelas banget, treble-nya jelas. Ini hasil dari mikrofon Bismarck yang tipe ini. Memang ini kelas sudah bagus banget. Memang sudah kelasnya tinggal hajatan ini mikrofon ini seharusnya, tapi kita tinggal karaokean. Nah, Sultan bebas pokoknya beli nggo karaokeane yo yang bagus-bagus sekalian. Oke ya. Terus ini yang kedua, efek. Nah, sekarang saya efek, saya akan coba di mixer Sound Best Top 808 channel ini. Sekarang saya coba efeknya, saya buka Jin A. Oke, efek sudah bunyi. Ini saya menggunakan efek channel nomor 55. Sekarang nomor 55 kita buka. Ini efek sudah kita masternya nyalakan, ini sudah kita nyalakan. Coba saya treble-nya tambah Jig A T12. Teman-teman dengarkan langsung ke depan speaker, stereonya rasakan Jig A T12. Ini hasil stereonya Jig A T12 loud is Jig A T12.
Cek A. Oke, sekarang saya tambah untuk bassnya, tambah sedikit. Cik. Nah, rotan bass ini. Cik A. This satu dua. Cik A. This satu dua. Cik A. Lo this satu dua. Cik S. Cik S. Cik S. A. This satu dua. Cik A. Satu dua. Cik lo this satu dua. Oke, yang ini kita di channel nomor 3. Nanti saya akan coba satu-satu. Jadi buat teman-teman semuanya, yang paling penting kalau nyoba mixer seperti ini, nanti untuk gainnya bisa dikecilin, bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan ya. Sekarang channel nomor 4 saya coba. Channel nomor 4. Oke, saya coba seperti ini, efek saya buka. Sekarang saya coba channel nomor 4. Cik tis 1-2. Oke ya, fungsi dengan baik. Sekarang channel nomor 5. Treble, middle, bass. Kita buka semuanya. Efek kita buka. LR kita buka. Nomor 5. Cik A, this sudah mantap. Oke, sekarang channel nomor 6 kita juga buka biar teman-teman tahu semuanya fungsi dengan baik. Oke, sekarang channel nomor 6. Cik A, this sudah mantap, klinis. Sekarang channel nomor 7, kita coba lagi channel nomor 7. Efek saya buka, master kita buka. Cik A, sudah mantap. Sekarang channel nomor 8. Saya buka treble bass, semuanya kita buka, efek kita buka, LR kita buka. Nomor 8, cik A, sedua, mantap. Oke ya, jadi semuanya berfungsi dengan baik dari mixer Soundbase top 808 channel. Kalau 1200 itu 12 channel, ini yang 8 channel, sama saja fiturnya. Oke ya, jadi ini hasilnya yang sudah kita praktekkan hari ini. Moga-moga nanti buat pembeli, kalau seumpamanya nanti suatu saat nanti untuk instalasinya bingung, nanti bisa melihat tutorial yang sudah kita buatkan hari ini. Jadi nanti kalau untuk paket karaoke yang model seperti ini memang agak ribet, instalasinya banyak, tapi hasilnya nanti benar-benar bisa maksimal layaknya kita di studio. Itu benar-benar ya. Jadi kalau nanti buat nonton film, suaranya benar-benar juga mantap. Kalau teman-teman nanti gunakan untuk karaoke ya, nanti hasilnya juga mantap. Itu ya. Jadi ini nanti pembeliannya sudah satu paket, satu buah mixer 8 channel dari produknya Soundbase, satu buah mikrofon dari produknya Bismarck yang super keren ini. Amplifiernya itu 4 channel, produknya Passland PLA1504. Itu cuma kita gunakan 2 channel, itu ya amplifiernya. Terus speaker kolumnya, produknya ATV MC4006 yang dimana dia memiliki 6 speaker per box, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 per box. Boxnya kayu 100%. Terus subwoofer dari Paul 12i, nanti teman-teman bisa manfaatkan untuk subwoofernya juga, nanti digunakan untuk speaker-speaker yang lain juga bisa. Jadi nanti subwoofer bisa beli lagi, kasih 2 subwoofer bisa, kasih 3 sampai 4 subwoofer biar tambah huruf juga bisa. Tapi yang jelas ini tadi sudah kita cek sound, kan teman-teman dengarkan sendiri ya, clarity ini tinggung dangdutan mantap, suara kendangnya enak, bass gitar ya enak. Ketika kita coba instrumen, satu buah instrumen juga mantap. Masih berapa menit? Oke, tinggal 1 menit itu ya, durasinya habis teman-teman ya. Jadi ini paketnya, soalnya lihat teman-teman kardusnya banyak banget ya. Tadi sudah kita syuting juga, itu yang sudah kita siapkan. Jadi setelah ini mau kita packing dan akan segera kita kirimkan ke pembeli yang ada di Geneng Indah, Brondong Lamongan, Gang 5, ke selatan sekitar 500 meter ada tanjakan naik dikit, Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Hari ini juga mau kita segera kirimkan ke sana paket 15 jutaan karaoke. Mantap. Pokoknya buat teman-teman yang mau beli silakan juga. Terima kasih dan tak lupa kami ucapkan buat yang mau beli nanti langsung aja WA ke kita, tuliskan di komentar. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Nanti gitu.